pada tahun 1981 mulai aktif berdakwah disertai dengan penyembuhan teknologi rohani ke daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia untuk mengabdi kepada masyarakat lebih luas lagi untuk bangsa. Melalui pesona nada dakwah dan penyembuhan teknologi rohani yang dikemas dengan manajemen spiritual. Melalui nada, semoga mendapat secercah keceriaan. Melalui dakwah, semoga menambah kesejukan iman. Penyembuhan teknologi rohani dikemas melalui amaliah, alamiah, dan ilmiah. Amaliah melalui doa, alamiah melalui tumbuh-tumbuhan herbal, ilmiah disentuh fisiknya. Yang dimaksud dengan manajemen spiritual adalah sebuah metode penyembuhan yang memanage keluhan seseorang yang sakit, di mana mereka datang kepada orang yang berhati tulus dan suci sehingga orang tersebut mendapat kesembuhan dengan izin Allah.